Sekalian kali ini aku berbahasa Indonesia dan saya membuat tutorial bagaimana cara mengedit pakai tadi saya pakainya green screen ini. Ini pakai green screen ini ya. Saya pakai green screen ini saya potong bagian yang actingnya aja dan ceritanya di sini tempatnya angker dan kita bisa potong-potong terus pakai animasi ya. Setelah pakai animasi, kalian bisa pakai animasi efek seperti saya kan lagi ceritanya ngejampe-jampe. Jadi kita lihat tuh coba kayak apa. Oke, ceritanya dari sini musik berhenti dulu ya teman. Setelah berhenti, di sini kita bisa taruhin title. Saya mau taruh title dengan tema seperti ini ya, ceritanya tempat angker. Ceritanya saja udah angker. Kalian bisa kecilin ya kalau tidak suka gede. Jadi kalau kalian pengen lebih canggih ya, setiap kayak gini tuh ditaruhin lah transition seperti ini. Contohnya ini. Ya, saya bikin transition seperti ini. Dan video ini pun juga nggak lama ya. Yaudah, saya taruhin di sini ya. Oke, kita play dari sini. Di sini kan musik dulu karena kosong cuma gambar. Kalian biar lebih menarik guys. Biar lebih menarik, kalian bisa taruhin animasi ini seperti ini, di drag di sini, dan taruhin efeknya ya. Efeknya, contohnya ini agak gelap atau gimana, atau bersinar, jadi biar temanya tema apa gitu, teman. Oke, saya taruhin di sini. Oke, kita langsung. Jadi ini hanya tema untuk bercandaan ya guys, sepertinya saya sedang vlog atau berdoa atau gimana. Jadi kalian biar agak lebih asik kan, bisa taruhin beberapa ini apa namanya, terserah kalian backgroundnya di mana ya. Mudah banget teman, dan seperti ini aku si Iran contohnya. Wow, meledak ya, meledak seperti ini. Oke kawan, ini tutorial cukup ya, jadi cuman kalian mainnya ngedit, motong, ngedit, ngotong, ngedit, potong. Kalau kalian biar tahu ya cara ganti audio itu lebih mudah banget. Contohnya audio di tag, audio di tag itu dia bakal misah audionya di sini seperti ini. Oke guys, cukup sekian tutorial dari saya. Thank you very much. Goodbye.